Serbu diskon hanya di MotionPay. Nabila, kamu udah telepon Arga dan tanya kenapa dia tiba-tiba mencabut laporannya? Sepertinya ini tindakan personal Mas Arga yang mungkin gak mau kalau Wilda terancam hukuman. Karena kan memang dia yang bersalah. Rai, lo tadi gimana jawab soalnya? Bisa semua kan? Semua yang pelajaran gue pelajari semalam itu mirip banget sama pelajaran yang tadi kita kerjain. Alhamdulillah dong. Gue juga happy banget ya bisa jawab banyak soal. Coba aja. Gue dikasih waktu lebih banyak buat belajar. Pas juga bisa tuh jawab semua pertanyaan tadi. Ya itu mah emang lo nya aja yang kelamaan mikirnya, Jen. Iya gak? Bangetan banget sih, Jen, kalau lo gak bisa jawab. Karena itu semuanya soalnya pilihan ganda. Kayak milih kancing doang kok, gak susah. Buset, milih kancing. Sembarangan, Rai. Ini tuh milih soal buat ujian, bukan milih cewek. Cie, jangan-jangan lo punya banyak gebetan ya? Sampai bingung milih gitu. Dan gue cuma satu. Seriously? Spill dong orangnya. Spill. Gak usah kepo. Namanya hanya tertulis di hati gue. Cie. Gak usah iri. Jeno udah punya gebetan. Berarti bentar lagi Jeno itu cocok jadi anak SMA. Karena Jeno bentar lagi punya pacar. Siap-siap aja kita yang sobinya dilupain. Cie Jeno. Cie. Cie. Rai kok gak peka banget ya? Kan udah lama suka sama dia. Apa jangan-jangan emang dia gak tau kalau gue sama dia? Gue harus mulai terang-terangan nih. Bisa Jeno, bisa. Oi! Terima kasih banyak ya Pak Peter. Terima kasih kembali Bu Nabila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabila, kamu udah telepon Arga dan tanya kenapa dia tiba-tiba mencabut laporannya? Sepertinya ini tindakan personal Mas Arga yang mungkin gak mau kalau Wilda terancam hukuman. Karena kan memang dia yang bersalah. Seperti dugaan saya di awal. Bahwa Arga itu pelin-pelan karena dia terus ditekan oleh Wilda. Tapi bahkan sampai dia juga gak tahu mana yang benar dan juga mana yang salah. Ya well, tapi setidaknya sekarang nama Nabila udah bersih. Tapi kita juga harus tetap waspada. Karena aku yakin, Wilda ini pasti masih punya 1000 rencana untuk Nabila dan anak-anaknya. Ya, kita gak boleh lengah ya Nabila. Tapi terima kasih banyak ya Mas, karena udah bantuin saya dari awal sampai akhirnya masalah ini selesai. Dengan senang hati. Lama juga ya salamannya. Jangan-jangan baru kelar besok sore nih. Iya, sorry. Gak apa-apa. Pak Peter, sekali lagi terima kasih atas bantuannya ya. Sama-sama, Pak. Kalau begitu, saya pamit dulu. Kalau misalkan Bapak memerlukan bantuan saya kembali, silakan hubungi saya. Saya permisi. Mari. Mari. Sebentar, angkat telepon dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry ya Om, ganggu. Oh iya, enggak masalah kok. Maura butuh bantuan? So far enggak ada sih Om. Aku cuma mau ngabarin aja kalau barang aku semuanya udah lengkap ada di dalam unit. Oh, yakin? Kamu mau tinggal di sana sendiri, enggak mau bareng sama Om dan juga Zura supaya Zura at least ada temannya sih. Aku kan udah gede Om, malu juga kan kalau aku harus ngerepotin Om sama Zura kan gak enak. Lagian gak apa-apa kok Om, kita kan satu tower. Nanti kalau ada apa-apa, aku tinggal turun ke bawah deh ke unit Om. Oh ya udah, tapi benar, kamu jangan sungkan. Kalau butuh bantuan, langsung telepon Om atau telepon Zura dan atau langsung datang ke unit kita aja, gak apa-apa kok ya. Iya Om, siap. Yaudah, gimana kalau kita makan malam, mau gak? Ah, mau. Ya udah nanti kamu pilih aja tempatnya di mana. Nanti kita ketemuan di apartemen terus langsung jalan ke sana, oke? Alright, siap. Ya udah, see you ya. See you.
Maaf ya, agak nunggu. Gak apa-apa, kita ngerti kok. Kalau Mas Firman pasti punya banyak kesibukan. Wah, ini pasti nyindir yang tadi pagi nih. Ya, kira-kira saya telat ya. Kenapa sih? Kok kalian ketawa berdua gitu? Aku jadi kepo deh. Ya udah, kita pamit aja yuk. Soalnya aku juga harus jemput anak-anak kan. Yaudah, salam buat mereka semua dan maaf saya nggak bisa jemput ya. Gak apa-apa Mas, kan tadi pagi kamu udah nganterin ya. Berarti sekarang saya yang jemput. Yaudah kalau gitu sekalian saya pamit ya, karena saya harus urus keponakan saya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi benar Pak, suami saya udah mencabut laporannya atas Nabila. Info ini valid. Jadi kasusnya Nabila udah ditutup. Ya gimana lagi, saya mau gak mau harus terima. Tapi kalau misalnya nanti ada info apa-apa soal kasus ini, Bapak kasih tahu saya ya. Oke, thank you. Ya udahlah ya, gimana lagi. Kalau aku bahas kasus ini sama Mas Arga, dia pasti ngungkit semuanya dari awal. Yang ada dia bakalan marah sama aku. It's okay. Kali ini aku yang ikut teman-teman kamu, Mas. Asal sekarang aku harus fokus untuk cari tahu siapa di antara Raya, Albi, dan Shira yang bukan anak kandung Nabila dan Mas Arga. Kalau aku udah dapetin semua informasinya, baru deh aku bisa kontrol kamu lagi, Mas. Supaya kamu gak akan pernah ninggalin aku. Bu Bos! Tega banget sih, Bu Bos. Ninggalin sendirian saya di jalanan. Untung saya selamat sampai tujuan. Kalau enggak kan bisa jadi masalah. Akan banyak orang-orang bertanya, orang seganteng saya kenapa ditinggalin di jalanan sendirian pula. Nah, ini sih gak salah baik deh. Saya jalan kaki loh kemari, jauh banget. Malah handphone saya lobet lagi, saya gak bisa mesen taksi online. Ya makanya di jalan tuh kan banyak taksi ya yang biasa, kenapa kamu gak naik aja pakai Argo, gak usah pakai aplikasi, susah amat. Iya masih ada ya, lupa saya. Padahal saya kan bawa dompet, kenapa gak nyentop taksi aja kayak zaman dulu ya. Makanya kamu tuh, jangan lola, bisa gak? Apaan lola? Loading lama. Punya otak tuh dipakai yang gercep dong, saya gak bisa ya kerja sama orang yang gercep. Saya kan cuma bercanda doang. Serius, saya cuma ngetes Bu Bos doang. Perhatian apa enggak sama saya? Udah saya gak mau tahu ya, kamu harus fokus sama apa yang saya tugaskan buat kamu. Dan kali ini rencananya gak boleh gagal. Atau posisi kamu gak aman.